kuatnya tali kasih dan cinta tak bisa terhalangi batasan fisik. Gudi, seekor anjing betina di Varanasi, India, rela mengasuh anak monyet yang yatim piatu. Pemilik kedua satwa itu, Baban Yadav, menyatukan mereka 2 pekan silam saat sang monyet baru berusia beberapa minggu. Bayi monyet sangat lengket dengan Gudi. Jika anak monyet yang belum diberi nama itu marah, Gudi langsung mengelus dan menyusuinya. Gudi yang sekarang berumur 2 tahun, menurut Yadav, adalah anjing jenis Pomeranian. Yadav tidak menyangka Gudi mau merawat monyet yang dia temukan di Sungai Gangga. Keakraban Gudi dan anak angkatnya tak pelak menyedot perhatian warga.